100. Ni 150. Okay guys, 150 meter. Kita lihat anak panah. Anak panah semuanya bertaburan di atas tanah. Nampaknya. Nampaknya. Error aku kena. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Error saya kena. Aero Poji sampai 2 kena tuan-tuan. Ini tu pemilik dia, 2. Satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah. Tu pemilik dia, siap bawa kayu. Dan alhamdulillah, dalam yang jauh ni saya dapat hit juga 150 meter, satu aero. Dan aero yang ada semua di belakang. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada Jati Latihan Panahan Jarak Jauh. So alhamdulillah hari ini kita buat special sikit edisi kali ini, di mana kita akan buat latihan 50, 100, 150 serta 200 meter. So yo, sekarang ni aku tengah ukur jarak dulu. Okay, dah ada dua target dah sana. Kalau korang nampak sana tu, ni target yang pertama, depan tu sikit, 50. Okay, ni 50, ini 100. So sekarang aku dah tarik kepada, so sekarang ni aku nak tarik sampai 150 pula. Okay. Okay, so sekarang ni dah sampai dekat 150 meter. 150 meter. Ada 150 meter. Okay guys, sini 150 meter. Ini sikit lah. Okay. So aku tandakan pakai bola golf. So kita akan tarik lagi ke belakang untuk kita achieve 200. Dapat tidak 200? InsyaAllah kita dah ukur sebenarnya. Dapat 200 dalam ni. Kawasan ni. Okay. Sebenarnya aku berada dekat Allah. Pusat dalam. Okay. Sampai dah 30 kat sini. So dah nak sampai 100. Tadi 1.5 tambah 30 dah 180, tinggal lagi 20 meter. So aku tarik 20 meter saja lagi. InsyaAllah boleh dapat 20 meter, 200 meter untuk kita punya training pada hari ni. Sebenarnya hari ni buat mini game antara geng-geng Kemetra. InsyaAllah ramai yang berminat. Kita cuba buat lah, selalu kerap lah kalau boleh. Okay, jom sikit lagi nak 200. Ujung sana lah rupanya sasaran kita. Okay, aku betul-betul berada dekat jarak 200 meter daripada target dekat sana. Kita punya shooting line. So aku nak cari something nak marking kat sini lah. So sini 200 meter daripada target. So alhamdulillah selesai pengukuran dan kita akan letakkan target kita. Right. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel aku pada kali ini, Khairul Nizam Wasnas, Ilmu Seni dan Kongsi. Guys, hari ini special kami bawakan di Putrajaya bersama dengan TK Metra. Kita akan buat mini tournament 50, 100, 150, 200. Okay, 50, 100 dan kita akan gerakkan dua target tu kat 150 ke 200. 200 belakang sana. Ni aku tunjuk kau 200. Ni 200. Ni belakang ni 200 meter. Okey. Kita ada 5 orang pencabar hari ni. Markah akan dikira berdasarkan anak panah yang kena pada target saja. Mana kira kena target, kira 1 point. Setiap jarak 2 N akan diberikan untuk mereka cuba. So kita akan tengok siapakah yang berjaya memenangi mini game Kemetra 50, 100, 150, 200. Panjang nama game kali ni. 1 N 12 batang aero sedozen. Okay, peserta telah bersedia. Hidaus, Momoji, Hamidi, Uli dan aku Kai. So, N yang pertama 50 meter 12 batang aero. We'll be right back.
masing-masing eh? Saya satu je keluar. Okey. 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 Nak beritahu korang, kita akan ambil markah hanya pada target yang atas saja. Eh, yang bawah ni untuk mengelakkan hero hilang lah. Okey. Are you ready guys? Okay guys, jarak 100 meter untuk N yang pertama, 12 batang aero. Mana sedia? Aero perkesan. Tak ada saya test ni. Ni jarak 50 tadi kita akan alihkan pergi ke 250 sebab kita nak bergerak pergi ke target 100 meter. Nampaknya target 100 meter ada dua batang aero yang terbacak. Kita tengok siapakah pemiliknya. Siapa yang kena. Okay guys, untuk makluman, game kali ni janji kena pada target, kita akan bagi 1 point dan kita akan kalikan dengan ada nilai dia. Alamak. Ada dua. Kita tengok siapakah pemilik dua aero tersebut. Aku. Dan siapakah pemilik aero ini? Sila pantat tampil ke depan. Dengan Fuji. Ha, okey, pemilik aero yang kena target. Okey, sila bersenyum di sini. Bersenyum pula. Okey, ini dia pemilik untuk 100N yang pertama. 100N. Jarak 100 meter N yang pertama. Terima kasih. Okey, kutip aero, kutip aero. Guys. Namanya jarak 100 meter kali ini terselamat. Kita punya target terselamat. Okey, permulaan mengutip aero. Mengutip aero. Nampaknya dia dah lalu depan. Dia dah lalu depan dan kebanyakannya semua di belakang. Okay guys, game seterusnya 150 meter, 12 batang aero, N yang pertama. Untuk target 150 meter, saudara Topek telah hit 1. Itu dia saudara Topek. Hit 1 target. Eh. Untuk 150 meter, kita bagi target besar sikit. Tak kira atas bawah, janji kena. 150, N yang pertama. Kau ukur, katalah. Ada beberapa kali ni. So, ini antara peserta-peserta tambahan. Topek, baru datang. Terus shoot 150. 150 meter kan pergi balik ah hongeh 200 ni 150. Okey guys, 150 meter kita lihat anak panah. Anak panah semuanya bertaburan di atas tanah. Nampaknya aeroku kena. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, aero saya kena.
Aero Poji sampai dua kena, tuan-tuan. Ini tu pemilik dia, dua. Satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah. Tu pemilik dia, siap bawa kayu. Dan alhamdulillah, dalam yang jauh ni saya dapat hit juga 150 meter, satu aero. Dan aero yang dia semua di belakang. Okey guys, kita dah pergi ke jarak 200 meter pula. Kita dah bawa pikul semua. Gila, 200 meter. Kita ada sikit risiko kat 200 meter ni. Ada longkang besar kat sini. Dan targetnya kita besarkan sikit lah sebab 200 meter kan. InsyaAllah, cuba, boleh, cuba, boleh. Inilah tradisional guys. Jarak yang tak dijangka. Okey, kita dah panjatkan target 200 eh. 200 meter ni kita besarkan sikit. Dalam anggaran lebarnya 2 meter. Dan tingginya pun sikit lah lebih kurang. Bagi nampak sikit sebab jarak jauh, takut tak dapat target. So insyaAllah kita cuba kali pertama. Kemetra main 200 meter. Okey guys, dah masuk kepada kemuncak mini game hari ni di Putrajaya. Jarak 200 meter. Tak tahu korang nampak tidak. Ni kot. Ha, ni ada lubang sikit tu. Tu 200 meter. End yang pertama 12 batang aero. Okay guys, aku tunjuk korang. Ini adalah sasaran dia. Ni kecil ni sasaran dia. Sasaran dia kecil ni je. Lagi. Dari atas ke ni. Wah, bau. Wah. Bau lagi. Okey. Ha. Looping sangat. Kenapa loop? Jangan loop sangat. Melutut dah. Kaki yang tu sebelah melutut. Depan je. Belakang turun. Kaki depan dah. Kiri tengah tu. Looping sangat. Sampai dekat tengah-tengah tu. Terlalu tinggi looping ni. Tengah-tengah tu je. Dekat tengah-tengah island tu. Tak ada buat barang kan? Kalau ada buat barang boleh sembilan tu. Beli. Ni kau rendahkan yang belakang, rendahkan sikit je. Haa macam tu ya. Sahar buat macam tu lah tu. Bawa lagi anchor. Anchor bawa lagi. Dekat depan tengok sikit. Weh bah. Tengok kuatan masing-masing. Ini lagi. Jaga bang Midi. Jangan terlalu. Jaga tip. Amin ni, gunakan ni. Rasa-rasa tip tu. Guna ni. Rasa jari. Aku nak okey macam tu. Ha, cantik. Lepas tu sembunyi ke lah jari? Nak cuba sembunyi ke jari? Semua kat tengah-tengah. Bukanlah masa aku kira masuk lah. Kira paling sampai lah. Paling dekat. Paling sampai, eh. Anak panah satu yang paling dekat. Dia dapat satu panahan yang Island. Dah cukup 6. Dua lagi. Sampai. Guys, sikit nak cerita pada korang. Hari ni kami cerita sejarah. Pertama kalinya shoot 200 meter. Untuk panahan tradisional Putrajaya, Malaysia. Mata. Ni target ni. Ni target 200. 200 meter. Sekarang ni kita kira. Sakit lagi ni. Ya, badu. Gila daus. Dia nak check dia atas point ni. Okey. Oh, tunjukkan jari. Aku tak sampai serius dah. Okey. Badan condong kita okey ngam. Ya, mana padu. Badan condong kicap lagi. Ya. Sampai. Pinggang je dong. Pinggang. Kurang terus pinggang. Tapi lagi berat. We'll be right back.
Nampaknya jarak 170 hampir Robin. Sampai? Sampai. Aero aku sampai. Yang mana paling dekat? Paling dekat. Ya Allah, ada yang dah sampai. Tapi tak kena. Sinisia. Dan aero yang paling jauh adalah aero aku. Ada 3 batang aero aku. 1, 2, 3. Woi. Ini kalau tak alih tadi dah kena lah. Okay guys, aero yang paling jauh aku punya, insyaAllah. Alhamdulillah. Tukang kawan tengah kutip kat sana. Ini target 200 eh. Okay. Okay, aku tunjukkan sikit jarak korang. Okay, ini kita punya target, sasaran kita. Jarak yang diorang kutip tu adalah lebih kurang 170. Ah, tu ujung sana tu kita punya shooting line. Tet. Okay guys, selesai panahan kebetra pada hari ini. 50, 100 dan 150 dan lain sekali 200 meter. Nampaknya pekerja-pekerja kami di sini bekerja keras angkat target sana sini. Dan alhamdulillah, inilah ukhuwah yang diwujudkan oleh tim kami. Di mana sama-sama susah, sama-sama senang. Aku juga yang senang, bawa kamera je. Dan okay guys, itu saja latihan kami untuk jarak jauh pada kali ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Terima kasih kepada yang sudi bertanyakan soalan. InsyaAllah kami semua masih belajar lagi. Kami pun sekarang mempelajari lagi struktur untuk panahan jarak jauh ni. Sudah nak cakap pun dah penat. Terima kasih. Terima kasih. Sila like. Penat. Kita orang-orang semua penat. Share and comment. Dan yang paling penting, subscribe guys, subscribe. Satu lagi. So, kita punya sorakan kemetra. Pemandang Putrajaya. Kemetra. Pemandang Putrajaya.